Salam sejahtera, saya Hazel Desmond, Base Malaysia, edisi 2 Ogos. Sekali lagi kami bawakan kepada anda perkembangan saham terkini dan ekonomi semasa. Kami juga akan bawakan kepada anda segmen Bual Base dengan topik sektor keselamatan jana ekonomi negara bersama tetamu di studio. Sebelum itu kami bawakan terlebih dahulu perkembangan berita ini. Syarikat Perniagaan Perkhidmatan Wang Berlesen di Malaysia Timur, Easy Money, akan memperluas perniagaan di Semenanjung Malaysia dengan kerjasama syarikat pengiriman wang antarabangsa MoneyGram. Ketua Pegawai Eksekutif Easy Money Lim Ching Seng berkata, pasaran di Semenanjung lebih berpotensi kerana lebih 70% pekerja migran bekerja di sini. Seterusnya dijangka akan menggunakan perkhidmatan itu. Melalui pasaran baharu tersebut, beliau menyasarkan pertumbuhan pendapatan syarikat akan meningkat sekurang-kurangnya 40% setahun. Ching Seng menyatakan mereka masih menunggu kelulusan terakhir daripada Bank Negara untuk menjayakan projek tersebut. Sejumlah besar pelanggan Easy Money adalah pekerja asing yang menggunakan aplikasi MoneyGram untuk menghantar wang ke negara mereka. Baik, ini pula mengenai Felcra Berhad yang bakal mengagihkan dividen keuntungan berjumlah RM27.59 juta kepada 46,922 peserta Felcra di seluruh negara. Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Mohamad Azmin Ali dalam kenyataan memberitahu bagi agihan keuntungan interim 1/2019, Felcra memperuntukkan 70% daripada jumlah keuntungan hasil ladang bagi tempoh Januari hingga April untuk diagihkan kepada peserta terlibat. Baki 30% akan diagih bersekali dengan bayaran agihan keuntungan akhir pada April 2020. Felcra juga akan memastikan bayaran agihan keuntungan interim 1/2019 kepada peserta dapat dilaksanakan mengikut jadual dan masa yang ditetapkan. Seterusnya, harga saham di Bursa Malaysia meneruskan aliran menurunnya untuk dibuka lebih rendah pada sesi dagangan sebelah pagi tadi. Dan ini susulan sentimen pasaran global dan prestasi semalaman Wall Street yang lemah. Untuk mengetahui rangkuman analisis pasaran sepanjang hari ini, kita akan bersama pengurus Dana PMB Investment, Nahdlatul Shima Mohamad Saad. Silakan. Tekanan jualan di Bursa Malaysia disebabkan oleh kejatuhan di Wall Street semalam menyebabkan indeks komposit FBM KLCI jatuh 10.52 mata untuk ditutup kepada 1,628.55 pada penutup sesi dagang pagi. Secara keseluruhan, 30 saham komponen FBM KLCI menyaksikan hanya 2 kaunter untung dan 25 kaunter rugi. Sementara selebihnya kekal tidak berubah. Antara kaunter untung, Kuala Lumpur Kepong Berhad dan Petronas Gas Berhad masing-masing naik 10 sen dan 4 sen. Manakala kaunter rugi, Nestle Berhad, Hong Leong Financial Group Berhad dan Tenaga Nasional Berhad masing-masing jatuh RM1.30, 20 sen dan 18 sen. Faktor utama yang menyebabkan kejatuhan pasaran ialah apabila Presiden Donald Trump mengumumkan akan mengenakan kadar tarif 10% ke atas barangan China yang bernilai $300 bilion berkuat kuasa 1 September nanti. Beliau juga berkata kadar tersebut boleh meningkat sehingga 25%. Selain itu, Indeks Pengurus Pembelian atau Purchasing Manager Index PMI sektor perkilangan global turun dari 49.4 pada bulan Jun kepada 49.3 pada bulan Julai, terendah sejak Oktober 2012 dan menandakan keadaan perniagaan merosot buat bulan ketiga berturut-turut. Bagi Malaysia, PMI, sektor perkilangannya juga jatuh kepada 47.6 pada bulan Julai berbanding 47.8 pada Jun. Bagi sentimen pasaran harian pula, sesi dagang pagi hingga 12.30 tengah hari menunjukkan pasaran berada di dalam trend negatif dengan kaunter rugi mengatasi kaunter untung pada kadar 131 berbanding 614. Sementara 1,150 kaunter kekal tidak berubah atau tidak dirusniaga. Analisis teknikal menunjukkan indeks FBM KLCI kini dirusniaga di bawah purata pergerakan atau moving average 50 hari dan 100 hari dengan pembentukan dead cross. Oleh itu,
prospek jangka pendek untuk indeks telah berubah menjadi lemah seiring dengan penunjuk momentum utama yang tidak menentu. Paras sokongan utama terdekat ialah pada 1630 dan seterusnya pada 1600 sekiranya indeks lebih rendah. Paras rintangan pula ialah pada 1645. Sementara itu, nilai mata wang tempatan didagangkan lemah. Ringgit lemah berbanding pound sterling, dolar Singapura, dolar Amerika, euro dan yen dengan masing-masing susut 0.15% kepada RM5.03 sepaund, 0.17% kepada RM3.02 sedolar Singapura, 0.24% kepada RM4.15 sedolar Amerika, 0.48% kepada RM4.60 seyuro dan 0.52% kepada RM3.88 setiap 100 yen. Laporan disampaikan oleh Dato' Shima Muhammad Saad dari PNB Investment Berhad. Terima kasih Nahdlatul untuk rangkuman prestasi saham dan pasaran sepanjang hari ini. Base Malaysia berehat seketika kembali selepas ini. Baik, terima kasih kerana terus setia bersama Biz Malaysia. Baik, industri keselamatan swasta berupaya membawa masuk teknologi keselamatan yang canggih serta berpotensi menghasilkan produk inovasi keselamatan yang boleh dipasarkan di dalam dan luar negara. Dan petang ini dalam segmen Bual Biz, kita nak meninjau sumbangan sektor keselamatan kepada ekonomi negara. Dan bersama saya di studio ketika ini ialah pengerusi Terra Security Monitoring Sdn Bhd, Dato' Baharudin Hamzah. Selamat datang ke studio Biz Malaysia. Ya, terima kasih. Baik, Dato', terus saja kepada persoalan bagaimana sumbangan industri keselamatan kepada ekonomi negara sama ada secara langsung atau tidak langsung, Dato'. Industri keselamatan menyumbang secara pada ekonomi secara langsung dan tidak langsung, yeah, dan pertumbuhan ekonomi yang bagus di masa akan datang. Dan dengan adanya teknologi yang canggih dapat meningkatkan mutu keselamatan yang baik untuk negara kita. Dan secara amnya, perkhidmatan dalam keselamatan ini akan bersangkut paut dengan keselamatan daripada segi IoT 5, yeah, yang menjadikan satu perkara yang aspek yang penting. Contohnya, di negara barat, mereka menjadikan industri keselamatan ini adalah satu perkara yang aspek yang penting bagi membantu pihak berkuasa, ya, sama ada pihak polis ataupun pihak kesihatan. Ya. Dan di Malaysia, kita boleh lihat kebanyakan kemasukan pekerja-pekerja asing yang ditunjukkan untuk menjadi penjaga keselamatan kita. Sedangkan dalam industri ini, apabila pihak-pihak kerajaan ataupun pihak-pihak badan swasta yang memikirkan pentingnya kenaikan industri ini untuk mengambil pekerja Malaysia, yeah, dan menjadikan mereka ada enhancements of salary dia, yeah, kenaikan gaji, kenaikan pangkat, dan industri ini akan menyumbang yang baik. Bagaimana pemain dalam industri keselamatan swasta seperti Terra Security Monitoring sendiri dapat memainkan peranan untuk menghasilkan pelbagai produk yang berinovatif untuk mungkin supaya tidak terlalu bergantung mungkin kepada sumber tenaga untuk kawalan keselamatan? Ya. Terra Security telah menyediakan satu platform bagi syarikat-syarikat keselamatan yang ada di Malaysia. Untuk contohnya, pihak kami mempunyai pusat kawalan setempat untuk mengawal selia CCTV, contohnya di sekolah, di rumah. Jadi mereka tidak perlu lagi bergantung kepada recorder yang murah itu, yang kita kadang-kadang beli yang murah. Jadi bila ada pusat kawalan setempat itu, di mana semua perkara-perkara yang berlaku akan dihantar ke Terra Security dalam kita punya command center. Okey. Dan kami juga telah menaikkan satu bidang baru di mana aplikasi mobile apps dan teknologi ini setakat hari ini Terra Security telah
jadi satu terulung di dunia untuk mengeluarkan live stream video apabila kecemasan ini berterus kepada control and command center kita, dan kami mempunyai call center juga untuk membantu mangsa-mangsa apabila dalam kecemasan. Yeah. So dengan itu, industri keselamatan ini di Malaysia lebih bagus daripada negara luar. Okay. Malaysia lebih, kita dapat tunjukkan Malaysia lebih titik beratkan keselamatan kepada rakyat, kepada mereka semua. Dan pusat kawalan setempat ini berpangkalan di Malaysia sendiri. Ya. Dan kami juga dapat menerusi pasaran ke United Kingdom. Ya. Dan kini daripada Kuala Lumpur, kita boleh buka pintu, boleh tutup pintu di sana. Okey. Itu salah satu daripadanya. Yang saya difahamkan, ada juga pelbagai inovasi lain seperti aplikasi yang saya difahamkan dibangunkan sendiri oleh pakar dalam negara. Ya, dibangunkan oleh dua orang wanita, iaitu Hasmida dan juga Kaharia, yang telah bangunkan aplikasi ini, dan Bumi Putra yang telah menuju arus selama 8 tahun membuat persediaan, dan kita baru kita terbitkan untuk pasaran digunakan. Digunakan dalam negara. Dan nama aplikasi ini tadi tu? Aplikasi itu dipanggil sebagai My Bodyguard. Okey. Dan satu-satunya terbaik, kerana kita sebagai rakyat ni, handphone ni salah satu perkara yang penting. Okey. Dan bila berlaku kecemasan ni, CCTV tak boleh bercakap. Ya. Jadi adanya aplikasi mobile apps ni, jadi mereka boleh bercakap terus dan video mereka direkodkan. Aplikasi ini juga kita berjaya bangunkan untuk membuat 4 orang untuk bercakap dalam satu masa. Okey. Dalam satu conference. Yeah. 4 party in one conference, di mana mangsa, call agent dan juga polis ataupun pegawai yang beri respon boleh bercakap dalam satu. Kalau kita lihat di paparan skrin ketika ini, ini contoh bagaimana aplikasi My Bodyguard ini berfungsi. Yeah. Kalau Datuk boleh jelaskan dari awal kejadian sehingga, dan ini ialah pusat kawal pusat kawalan setempat. Yeah. Jika ada kecemasan di sebuah rumah misalnya, alat penggera keselamatan berbunyi dan ini adalah aplikasi My Bodyguard di mana mangsa dapat bercakap terus dengan ejen. Dan ejen boleh menghantar live feed tu, berkongsi live feed video yang perkara yang sedang berlaku pada mangsa tu kepada pihak yang boleh respon. Tak kira pihak tu berada di Malaysia ataupun berada di Hong Kong, boleh pihak polis di Hong Kong pun boleh mendapat live feed yang sama. Jadi aplikasi tu boleh digunakan di seluruh dunia. Bukan dia sekadar download di Malaysia ni, boleh pakai di Malaysia. Okay. Tapi dia boleh dipakai di mana saja dia berada. Okay. Tiada terhad. Okey. Jadi siapa antara pakar-pakar yang terlibat dalam, yang diperlukan di dalam aplikasi My Bodyguard ni? Pakar-pakar yang kita ada dalam aplikasi ini, kita ada call center. Okey. Kita ada on-call doktor. On-call doktor, doktor yang akan bercakap bila berlakunya sebarang kecemasan. Okey. Dan kita ada on-call legal, dan seorang peguam akan bercakap juga bagi pihak mereka untuk beri khidmat nasihat. Especially dalam bidang kecemasan, apabila seseorang yang kena heart attack. Okay. So first response adalah satu perkara yang penting. Okay. Apa nak buat? Biasanya apabila seseorang tu dalam kecemasan di dalam apa-apa bidang, termasuk dalam bidang jenayah ataupun bidang perubatan, first response ni penting. Yeah. Jadi apa yang nak buat? Contoh heart attack, nak buat apa? Jadi adanya aplikasi ini, kita boleh bercakap terus. Ya. Yeah. Dengan pihak polis tu. Pihak polis tu boleh lihat apa yang berlaku. Yeah. So respon yang mereka nak berikan tu adalah right. Yeah. Right response, and then boleh jadi sebagai prevention of criminal. Okay. Satu pencegahan. Yeah. Sebelum orang tu nak rompak, tunjuk dia awak sedang dirakam. Yeah. Jadi orang tertakutlah. Yeah. Jadi salah satu prevention of criminal. Baik. Baik, terima kasih atas perkongsian itu, Datuk Baharudin. Sebenarnya banyak lagi persoalan yang bermain di fikiran saya. Saya ingin mengetahui bagaimana, apa antara cabaran keselamatan dan bagaimana aplikasi yang telah dibangunkan oleh pihak Teresecurity ini membantu sektor keselamatan dalam negara. Kita kembali, kita berehat seketika, kembali selepas ini. BIS membincangkan topik sektor keselamatan swasta dan bagaimana ia boleh membantu menjana pendapatan dan juga ekonomi negara. Masih bersama saya di studio adalah Datuk Baharudin
Baharudin Hamzah, pengerusi Terra Security Monitoring Sdn Bhd. Datuk, kita lihat cabaran keselamatan dalam era ledakan teknologi terkini dan untuk mengadaptasi revolusi industri 4.0 dan juga teknologi 5G yang pelbagai pihak khuatir boleh membuka ruang kebocoran maklumat dan juga ada juga aspek risiko pengintipan di situ. Bagaimana industri keselamatan boleh membantu dalam aspek ini? Industri dalam IoT 5 ataupun G5, 5G bukanlah satu pengintipan aspek dia. Sebenarnya adalah satu bidang conference. Communication dalam satu bidang conference di mana satu kumpulan bercakap dalam masa yang sama dan tanpa ada masalah bandwidth di mana tiada putusnya talian streaming yang mereka lalui. Okay. Dan dengan itu, aplikasi video tersebut dapat dijadikan sebagai live dalam satu perbualan satu masa. Okay. Dan 5G ini adalah penting dalam bidang artificial intelligent design dan juga advanced analytic untuk meningkatkan tahap komunikasi yang akan datang. Jadi untuk pengintipan tu saya rasa adalah satu perkara yang mustahil kerana mereka perkara itu adalah satu bidang conference mengikut daripada daripada Enterprise Connect. Mengatakan dalam conference yang baru-baru ini telah dibuat di Orlando. Mereka telah mengatakan di mana 5G adalah untuk satu bidang conference untuk memajukan dan Terra Security membuat live video ini berdasarkan kepada 5G yang sebenarnya. Okey. So menggunakan teknologi 5G. 5G. Okay. Sebab apa? Rakyat data kita dah tak mau lagi dengar-dengar suara dah. Kita nak dengar video dia. Kita nak tengok live video dia. Okey, tanpa sebarang sekatan ataupun tanpa sebarang penangguhan masa. Tapi bukan dia penangguhan biasa dan tak perlu dah viral. Ya. Dan setiap perkara aspek yang berlaku tu kita boleh dapat dengan cepat. Di mana saja kita berada. Jadi bagaimana negara boleh membantu untuk menaikkan lagi sektor keselamatan ini, Datuk? Potensinya bagaimana? Ruang penambahbaikan dalam industri ini? Yang pertama sekali, pihak badan-badan berkanun kena menerima hakikat di mana teknologi yang baru ini adalah satu perkara yang live streaming, iaitu 5G. Apabila kita menerima 5G itu, kita kena menerima di mana conference itu akan berlaku. Di mana seperti di Hong Kong, polis mereka menggunakan body worn camera semasa menjalankan tugas bagi mengelakkan apa-apa tomahan. Jadi 5G akan dikenalkan bila dikenalkan di mana pihak kawalan, pihak-pihak jabatan pun boleh melihat secara live video juga. Jadi dengan perkara ini dan apabila kita penilaian harga adalah penting juga di mana bukanlah mengambil mudah dengan harga yang murah, tawaran kontrak yang harga yang murah, tetapi tanpa memikirkan aspek-aspek yang penting. Buat pembaziran yang terlalu tinggi, sedangkan mengambil pekerja security 10 orang. Tetapi dengan ada sistem IoT ini, perlu 5 orang sahaja. Yang lain tu tidak perlu dah. Jadi peningkatan tu, penjimatan tu lebih tinggi daripada membuat pembayaran yang lebih tinggi. Ya. Jadi ini sebenarnya boleh dalam tempoh jangka masa panjang boleh mengurangkan kebergantungan kepada tenaga kerja asing mungkin. Ya, dan kurangkan tenaga pekerja asing, meningkatkan taraf kehidupan rakyat Malaysia, berikan harga gaji yang tinggi, kemudian gunakan IoT untuk memajukan negara. Ya. Baik. Ada aplikasi dan juga produk inovasi yang telah dibangunkan oleh syarikat Terra Security Monitoring sendiri ketika ini sudah pun turut menembusi pasaran antarabangsa, saya difahamkan, di United Kingdom. Bagaimana ceritakan, kongsikan sedikit, Datuk, bagaimana tahap kejayaannya setakat ini? Ya, setakat ini kita telah menerusi pasaran United Kingdom dan kita bekerjasama dengan Bolt Communication Network. Itu salah sebuah syarikat yang gagasi di United States dan juga UK. Dan kerana kejayaan kami
dalam bidang live stream video menyebabkan daya minat negara-negara asing untuk bekerjasama dengan pihak kami. Kerana di Malaysia, call center, pekerja call center itu tidaklah terlalu tinggi berbanding dengan negara-negara lain. Yeah. Dan aplikasi ini boleh digunakan di mana sahaja. Yeah. So, tiada terhad. Pasal itu, kita dapat menerusi pasaran-pasaran negara luar ini tanpa halangan. Dan tugas mana-mana jabatan polis, bomber ataupun ambulans, tugas mereka adalah membantu setiap kali panggilan kecemasan. Dan tak kira sesiapa yang panggil ke panggilan kecemasan. Datuk, mungkin ada harapan untuk pembentangan belanjawan yang akan datang dalam aspek keselamatan? Pembentangan saya dalam aspek keselamatan ini dalam belanjawan 2020 yang akan datang berikan perhatian kepada ICT. Dan jadikan satu perkara poin yang penting untuk mendapat keselamatan yang keseluruhan. Teknologi keselamatan yang komprehensif. Betul. Teknologi yang komprehensif. Bukan lagi menggunakan tenaga kerja yang terlalu tinggi, tetapi kita peningkatan belanjawan dia. Peningkatan taraf hidup rakyat, taraf hidup gaji mereka. Sebelum ni gaji pekerja seorang pegawai keselamatan tu dianggarkan dalam RM2,000. Okey. Tetapi 10 tahun kerja pun masih RM2,000. Okey. Jadi dengan adanya peningkatan teknologi ini mengurangkan kos pekerja, jadi boleh menambah baik gaji mereka yang akan datang untuk kehidupan mereka. Tanpa bergantung kepada bangsa asing, pada negara-negara lain. Baik, Datuk, kita sudah pun sampai di penghujung perbualan. Mungkin Datuk ada kesimpulannya. Apa yang boleh Datuk simpulkan mengenai sumbangan sektor keselamatan kepada industri ekonomi negara? Sumbangan sektor keselamatan ini penting dalam industri negara kerana dia adalah memberikan satu tanggungjawab yang besar. Bukanlah kita bergantung keseluruhannya kepada pihak polis, pihak jawab ambulans, tetapi sektor keselamatan ini, industri keselamatan ini akan memberikan peranan yang penting kepada akan datang. Dan apabila yang saya katakan tadi, setiap saat, setiap masa kita tidak pasti apa yang akan berlaku pada kita. Dan pasal kerana itu, kita perlukan sesuatu yang lebih dekat dengan kita, boleh membantu kita di mana saja kita berada. Ya, dan dengan harapan mungkin ada juga pelbagai produk inovasi ini boleh menjadi lebih cost efektif dalam tempoh masa panjang. Ya. Ya. Murah dan berkesan. Baik. Datuk Baharudin Hamzah, Pengerusi Terra Security Monitoring Sdn Bhd, terima kasih di atas perkongsian itu tadi. Terima kasih, Pak. Baik, Biz Malaysia berakhir di sini. Jangan lupa untuk terus bersama kami setiap Isnin hingga Khamis di saluran My Free View dan juga setiap Jumaat di TV1. Saya Hazel Desmond, kita jumpa lagi.